Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Setiani, kelas 12 RP4. Email saya sintasetiani30@gmail.com, Instagram @sinta_setiani88. Alamat tinggal saya Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu aplikasi desktop, apa itu aplikasi website, apa itu aplikasi Android, dan apa itu aplikasi IoT. Yang pertama, apa itu aplikasi? Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Selanjutnya, apa itu aplikasi desktop? Aplikasi desktop adalah suatu aplikasi yang mampu beroperasi secara offline, tetapi kita harus menginstalnya sendiri pada laptop atau komputer. Kemudian, apa itu aplikasi website? Aplikasi website adalah suatu aplikasi berbasis web yang dapat beroperasi jika ada jaringan internet. Lalu kemudian, apa itu aplikasi Android? Aplikasi Android adalah sebuah kumpulan perangkat lunak untuk perangkat mobile yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi utama mobile. Aplikasi mobile yaitu aplikasi yang dibuat untuk perangkat-perangkat bergerak seperti smartphone dan lain-lainnya. Terakhir, apa itu aplikasi IoT? Aplikasi IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.